kembali. Kami persilahkan untuk Ananda Nabil Abjalu Pangungko untuk maju ke panggung, dan kami mohon untuk Bapak Dahlan Rais memberikan wayang simbolik wayang Brotoseno ini sebagai permulaan pagelaran wayang kulit hari ini. Yeah. Terima kasih kepada Bapak Dahlan Rais. Milad 10 tahun SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta, yaitu pementasan wayang kulit oleh Ananda Nabil Abjalu Pangungko dengan lakon Bima Labuh Projo. Namun sebelumnya akan kami bacakan profil Nabil Abjalu Pangungko. Nabil Abjalu Pangungko sejak umur 5 tahun sudah belajar mendalang. Eyangnya adalah dalang keraton Kasunanan Surakarta yang bernama Ki Mas Ngabehi Karno Carito Almarhum. Bima Labuh Projo bercerita tentang perjalanan hidup Raden Brotoseno dan saudaranya para Pandawa yang selalu berpegang teguh pada iman, tenggang rasa dan rela berkorban tidaklah mudah. Kejahatan para Kurawa yang selalu menginginkan kematian Pandawa mencari cara untuk membinasakan para kesatria itu dengan dibuatkan Balai Waranawata. Rencana Sengkuni yang merupakan paman Kurawa akan diracuni dan dibakar di dalamnya, yaitu para Pandawa. Beruntung Raden Bratasena yang diberi anugerah kekuatan yang lebih dibanding para saudaranya selalu siap berkorban demi keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Bisakah Raden Bratasena menyelamatkan para saudaranya dari bahaya kematian? Dan bisakah Raden Bratasena menyelamatkan keluarga Demang Ijropo dari kejahatan raja raksasa yang akan memakan mereka? Mari kita saksikan bersama-sama pagelaran wayang kulit lakon Bima Labuh Projo dengan dalang Nabil Abjalu Pangungko. Selamat menyaksikan. Thank you.
Buriseng Gondo Wastrat Manjo Satrio Gungaluhur Prawiro Tur Santoso Watak Jujur Budi Luhur Ambek Utomo Uripe Mungkin Aryo Darmo Nalikoing Mangke Wancine Madyo Ratri Katon Sepo Sepi Saman Jroning penggalih sang binagus dumunungin jatuh groho balik warono woto Dewi Kunti lan poro pandu putro usami kepatinendro amuri sang seno engkang makseh tetuguran labet goreh posi ing nolo kang raos jubrio marang tingkah kurowo cidro rait naning batos Siogo Tanduk Weweko Siro sakadang ing panggawe wis kulup rahayu dirgohayu ambek satriya utama para pandhawa Dawuh Kipate Kepriye Bale si golo-golo Papan pengalapane Pandhawa apa wis rapit Menawa bale si golo-golo wis samapta Mulai gak tindakno kaya rantaman sekawit Nanging Wadi iki suket godhong ajane sing krungu Layen Pandhawa wis mati, Kurupati kelakon dadi ratu. Tak jamin munggah pangkat mumundak belanjamu, nanging yen nganti kedrangan, tak sumpet nyawamu. Ngerti? Wah, pun ngertos beres. Moro enggal tindakno. Sendika nyun pangestu Sang Maha Patih. Thank you.
Raden Bratasena sampun kejot plopun guna pantole nggih landaseta. Utusanipun Gusti kula Raden Nyoma Widura supados nyelametaken paduka sakadang. Paduka badhe dipun krenah para soto Kurawa. Sawanci-wanci wonten bebaya. Kula aturi manjing sang landah menika Gusti. Corane sita kelangan lacak aku. Weh lah. Wong iki mau sekti mandra kuna. Kok nyolowati banget patrape. Wah. Yen ngono siasat iki bakal kejodheran. Becik ta obong dhisik bali iki mati kowe Pandhawa. Thank you.
Pati ini Pendawa Srono Paliwarana Woto Karmu Opo Aduh Raden Kula Geni sing ngobong pancen kula Neng niki sanes karep kula Raden Kula namung sadurmi kengkenan Wah sing ngokon kowe sapa Kengdawi kula Rekyono Patih Patih aku Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan dirgahayu untuk SMPku tercinta, SMP Muhammadiyah PK Surakarta. Milad yang ke-10 atau ulang tahun yang ke-10. Dengan harapan semoga tetap jaya dengan visi misinya. Dan mampu mencerdaskan putra-putra bangsa. Mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara kita Indonesia tercinta. Allahumma. Allahumma. Ugi kula Nabil Abian Jalu Pangkuh ngaturaken panuwun dumateng Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhdiat Moko. Menapa dene Bapak Ibu Guru sedaya ingkang sampun maringi kesempatan kula sowan kanthi gelaring budaya wayang kulit pentas pakeliran padat. Mugi-mugi kanthi pentas wayang menika dadoso sarana edukasi bagi kita semua, terutama bagi generasi muda kita, supaya menjadi generasi yang cerdas, generasi milenial yang berkepribadian luhur, berwawasan budaya, dan beriman. Allahumma. Allahumma. Tepuk tangan untuk SMP Muhammadiyah PK Surakarta. Adikku Bagong Renele. Menekan ngopo, Kang? Kok kon ngopo? Absen sikno. Murid tok kesete ora jamak. Sedina mlebu, sedina ora. Rong dina mlebu, telung dina bolos. Oleh muarep maju kapan gonggong. Ayo piye wajibe dadi murid. Wajibe dadi murid ora kena pinter pamit coba yen loro loro tenan loro tenan ora loro mungkin ya mau ngarep tak kandani. Sekolah ki sing sregep. Ayo bareng-bareng merangi kebodohan bangsane dhewe gendang maju. Lah isi pandemi ne mlebu kan mlebu nyang ngendi? Iki belajar go lewat daring. Dasare kowe cah keset entuk alasan pandemi. Isone pinter ki kudu sregep ya, Gong. Pinter tok kuwi ya durung cukup yen ora dibarengi iman sing kuat. Ngokno, iki ana tembang pepeling. Ayo, Dastu, adikku sing ngendang jaipong. Iya, cocok kuwi. Iki uga dalang cilik saka Wonogiri. Iki nabuh gamelan apa-apa ya iso. Iki dapuk anyaron nyambi jaipong. Amplop double.
Cuali. Dop. Amplope double iki mengko. Oh iya jelas double. 15 dikali 2 30.000. Yo, saiki kendange dicoba sik. Jare kendang ki iso nirokke swara tutuk. Saiki dibuteke. Sing kesiji, bapak tuku gedang. Nggih. Loro, bapak kita durung tetak. Iya. Nomor 3, bapak kejeglong-jeglong. Wes selok, tepuk tangan yang meriah. Pun, monggo, dados. Thank you.
Dino iki Gusti para Pandhawa wis tumondhok ana kabuyutan Manahilan. Ayo diderekke. Siap, Bos. Dene mongso kala lampahe dewe kunti ya para pendhawa kapan ning pakuan manah mongkon garinge kacakra oreh penggalih sang dewi lebet tumingal demangi jopo sakeluarga nedeng nandang sungkawa sigra umara marak maripe sesengruhan luwe becik ing kalo prasojo iki ana nelakon opo Gusti ayu nadyan kula nipi boten wurung inggih badhe priksa janipun paduka menika tamu ingkang kedah kula hormati boten samestenipun kembet prakawis kula menika Gusti ayu Datos nuninga pilih dinten menika kula sakeluarga purun kedah dumugining pejah datos mangsanipun ratu Gusti kula Prabu Baka
Nalindro yakso ingkang karmongso dagingi mangnuso. Kawula manahilan sampun telas kata ingkang dipun mongso. Ingkang mirih sami ngungsi keplayu, oh raten ayu. Malah kesekecakno anggen jengan diko mapan inggriya kula mriki. Kula nyuwun pamit pecah Gusti ayu. Tari Bratasena kang saguh ngadepi boko idemang sira krungu dhewe aja sira sing mati nanging anakku Ladekna Ratu Gustimu adoh Gusti ayu. Mustikaning putri aurat yang sanes tinimbang putra piyambak menika kados pundi Gusti ayu? Buyuti jopo wis aja samar, ayo aku larapno ibu, aku nyuwun pangestu. Suratira cayang ningrat subrasta tekaping ulah darmastuti widodo salakumu wong bagus. Thank you.
anak podo cecekan. Hohohoi natala buyut ijropo priye randat suanum meh wae bakal tak kopyak bale wis mam saya lupa nyun pangeksami sinuwun nadyan randat namung dinten menika kula kedah nyawanaken lare ingkang lemo tur sentosa lah menika larenipun apa bener kowe kang aran Prabu Boko buta sing pakarane manungsa. Oh hei latala. Ora sah kakean bebangal. Ayo manuto tak tadah kala mongso kowe maju kakon jebol wadukmu.